pemirsa setia Kabar Didikan. Saya lagi jalan-jalan di Desa Ginemeja dan Desa Togia. Beginilah kondisi jalan yang ada. Sudah mulai lubang dan digenangi air. Sepanjang jalan masuk batas Desa Tobalo, Desa Togia, Desa Ginemeja sangat memprihatinkan jalannya. Saya melihat air tergenang, sudah lubang-lubang. Jadi masyarakat menginginkan untuk diperhatikan. Mudah-mudahan kedepannya atau tahun 2024 ini jalan ini bisa kena pengaspalan.